ini bukan hanya ada otak rote, ada puru rote juga. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan tidak berat. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan tidak berat. Semua sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan tidak berat. Mulai hari ini kita taruh dalam roh kita, perintah Tuhan tidak berat. Justru yang berat itu kalau saya hidup dalam dosa. Yang berat itu kalau saya melanggar firman. Karena dosa membawa saya pada kematian. Dosa membawa saya pada kehancuran. Dosa membawa saya pada kutuk. Tetapi melakukan perintah Tuhan menuntun saya pada kemenangan. Menuntun saya pada mujizat. Menuntun saya pada berkat. Menuntun saya pada perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan bahwa bersyukur lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur lebih baik. Yang pertama, iman mengajarkan kepada kita bahwa saya tidak membiarkan pikiran negatif menguasai saya. Saya akan berpegang pada janji Tuhan karena berpegang pada janji Tuhan itu lebih baik. Yang kedua, iman mengajarkan kepada kita bahwa saya tidak menengok ke belakang. Tapi saya memandang ke depan tentang kasih dan kemuliaan serta kuasa Tuhan karena memandang Tuhan jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, memandang Tuhan lebih baik. Mulai hari ini jangan pandang salah istri. Mulai hari ini jangan pandang salah orang. Jangan pandang salah pendeta. Jangan pandang ini, jangan pandang itu membuat kau kecewa. Pandang kemuliaan Tuhan yang tidak ada batasnya. Pandang ke depan. Sama-sama bilang sama saya, di depan saya. Sama-sama bilang, di depan saya. Ada mujizat. Ada kemenangan. Ada berkat Tuhan. Ada perkara-perkara dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa itu beriman? Beriman mengajar kepada kita bersyukur lebih baik. Bersungut, mengeluh, emosi, dendam, kecewa, aduh. Orang rote kalau bicara dendam, emosi, aduh. Sasu bilang, Manado dan rote sama DP darah. Kalau Jawa DP darah panasnya 60 derajat. Rote sama Manado 1200. Jangan kata orang bikin marah, orang senggol sedikit lang. Kok tahu saya rote? Saya percaya orang rote disayang Tuhan. Banyak manusia hebat lahir dari rote. Itu sebabnya setan mau ganggu rote dengan kuasa gelap. Setan mau ganggu rote dengan karakter-karakter buruk. Setan mau ganggu rote dengan model kepala batu. Setan mau ganggu rote menjadi orang-orang yang munafik, merasa diri yang paling benar, suka menghakimi orang. Karena Tuhan sedang menyiapkan rote untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Siapa yang percaya rote ada di hatinya Tuhan? Sama-sama bilang, rote ada di hatinya Tuhan. Saya percaya pulau ini dibangun karena Injil. Saya percaya pulau ini bisa beradab karena Injil. Dan saya juga percaya ketika pulau ini kembali berlutut pada Injil Allah, ada kemuliaan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Setan mau menahan rote dari kemuliaan Tuhan, karena orang-orang rote adalah orang-orang yang dahsyat buat kemuliaan Tuhan. Mungkin sudah menatap saya dengan marah dan berkata, kenapa kau dari tadi kritik orang rote? Karena saya sayang sama saudara. Saya ada di sini bukan untuk menyenang-nyenangin saudara. Saya ada di sini untuk mengingatkan kepada saudara, Allah punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu rote harus bangkit, karena itu rote harus kuat, rote harus bersatu, rote harus buang sifat-sifat jahat, rote harus buang tipuan-tipuan iblis dalam hidup mereka, rote harus kembali pada saya mau bersyukur, saya gak mau hidup dengan benci, saya gak mau hidup dengan menghakimi, saya gak mau hidup dengan dendam, tapi saya mau hidup kembali kepada rencana Allah, karena aku tahu ada rencana Tuhan yang besar buat rote. Siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar buat rote? Sama-sama bilang, saya percaya, Tuhan punya rancangan yang besar buat tanah NTT ini, buat pulau rote ini, dan buat hidup saya.